Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada ya. Tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmi nih guys, yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series. Tentunya kita bakalan disajikan dengan adegan-adegan yang bikin kita semua menegangkan abis ini guys. Yang mana Ken yang saat itu keluar dari rumah sakit dan berusaha untuk datang ke acara pengadilan agama dan untuk menyelamatkan cinta dirinya dan seorang Maudi istrinya yang tercinta. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan mungkinkah saat ini Tante Anita yang tidak ingin melihat Ken dan Maudi untuk bercerai itu guys? Tentunya hal ini membuat Tante Dinda yang lagi-lagi bikin ulah lagi di dalam rumah sakit pada saat Tante Anita berada di rumah sakit tersebut. Tapi sebelum lanjut lagi, kita doakan buat pemain dan kru sinetron Love Story The Series agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya guys. Dan kita doakan juga supaya sinetron Love Story The Series bertengger di rating nomor 1 ya. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya usaha Kendra Wilantara yang saat itu berniat untuk menyelamatkan rumah tangganya. Ken pun berusaha untuk ke tempat acara pengadilan agama nih guys, yang ke talak yang ketiga ya. Tentunya Ken di situ di jalan pun banyak rintangan yang mencoba untuk menggagalkan Ken mendatangi acara talak tiga tersebut ya. Tentunya Ken pun saat itu sudah sampai atau telah berhasil untuk datang ke acara talak yang ketiga tersebut ya. Dan mungkinkah saat ini Kendra Wilantara yang masih mencintai Maudi, begitu pula kepada Maudi ya. Hal ini membuat dan memperkuat hubungan rumah tangga Ken dan Maudi harus bisa berlanjut lagi. Dan Maudi pun mengatakan kepada ketua wakil yang akan wakil perceraian tersebut memutuskan bahwa Ken dan Maudi kemungkinan tidak jadi bercerai ya. Terus bagaimana dengan pendapat Argadana yang saat ini tidak bisa menerima Ken kembali sebagai menantunya? Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys, kalian penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja? Silahkan absen di bawah kolom komentar ya. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Karena di si video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi episode selanjutnya ya. Dan sebelum lanjut lagi, Mas Mimin jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan Pak Ketua Hakim memutuskan bahwa Maudi dan Ken yang saat ini masih sama-sama mencintai dan saling menyukai. Dan Pak Hakim tersebut memutuskan agar Ken dan Maudi tidak jadi bercerai ya guys. Dan hal ini membuat Argadana semakin merasa terkalahkan oleh Kendra Wilantara nih guys. Mungkinkah Argadana akan menerima Ken kembali, dan akankah Argadana tidak menerima Kendra Wilantara kembali untuk menjadi menantunya? Dan hal ini yang membuat kemungkinan Maudi bakalan marah banget terhadap Argadana,
pada saat Maudy mengambil sikap tegasnya kepada Argadana bahwa Argadana harus bersikap yang seadil-adilnya terhadap Maudy dan Ken. Dan kita ketahui saat ini pengadilan agama sudah memutuskan bahwa Ken dan Maudy tidak jadi bercerai. Mereka pun akan gagal untuk bercerai ya guys. Tentunya hal ini membuat penonton semua pasti penasaran banget dengan adegan-adegan yang di episode selanjutnya ya. Dan sebelum lanjut lagi, kita doakan agar sinetron Love Story The Series terus menjadi sinetron unggulan ya guys, amin. Dan kemungkinan Argadana yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan putri kesayangannya sudah mengambil keputusan untuk mencintai Kendra Wilantara maksudnya. Dan Maudy pun sudah berjanji kepada Ken pada saat Ken sudah meminum kopi yang sudah diberi racun tersebut. Maudy pun berjanji kepada Ken agar Maudy bisa kembali lagi bersama Ken. Dan Maudy pun berjanji untuk memulai hidup yang baru lagi bersama Kendra Wilantara. Dan apapun itu rintangannya, Maudy bakalan mempertahankan hubungan rumah tangga antara Ken dan Maudy tersebut. Dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya dan cerita di yang selengkapnya atau cerita yang lengkap, saksikan terus sinetron Love Story yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys. Dan di sini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri. Apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian, Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.